selamat datang di Pulau Kasam. Pulau Kasam terletak di dekat penyeberangan Pelabuhan Kabil dan masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Kabil. Dengan jumlah kakak kurang lebih 40 kakak, berarti orangnya, jiwanya lebih dari 100 jiwa di sini. Oke. Tanya, abang salah satu penerima bantuan daripada dana CSR yang cukup ramah. Itu penggunaan safety tank pesisir. Bang, coba ceritakan setelah menggunakan selama satu bulan bagaimana? Ada, kalau tidak ada yang masalah sih sebutkan aja. Ada masalah apa kalau yang ini? Ya, di kondisi air sekarang kayak inilah. Selama kita makan dalam satu bulan ini, kita akan tahu ke depannya ya. Kalau misalnya warga yang lain, kalau tanggapannya gimana, Wan? Sebenarnya sama ya. Maksud saya juga tak ada keluhan apa-apa ya. Kalau di sana yang ada keluhan, kita bisa mengatakan sekali. Semua bapak ya keluhan. Tapi sekarang ini, alhamdulillah, tidak ada keluhan. Oke. Yalah, oke itu ya. Jadi, saya itu setelah kita satu bulan pemasangan itu kita survei ulang, mungkin misalnya 90% tidak ada masalah, yang 10%-nya mungkin ada masalah, tapi masalahnya mungkin hanya di masalah teknis, bukan apakah masalah teknis dari waktu misalnya penggunaan atau ada kesalahan lain, tapi itu istilahnya itu tidak menjadi masalah di lapangan. Yang jelasnya sudah 90%, maka 95% itu bisa digunakan atau tidak ada masalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Pulau Kasam, tepatnya di pada hari Rabu tanggal 8 November tahun 2023. Sekarang jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Di sini Pulau Kasam ini pulau kecil yang berpenghuni mayoritas Melayu, dan
sudah hampir semua masyarakatnya menggunakan septic tank. Jadi boleh dikata masyarakat di sini bersinergi sama-sama mendukung kota sehat, bahkan mendukung Indonesia sehat. Tapi dari jauh di sini, melalui kesempatan ini adalah merupakan sebenarnya sebuah hadiah dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 tanggal 12 November hari Sabtu besok tahun 2023. Bahwa sanitasi total berbasis masyarakat belum sepenuhnya bisa selesai karena yang banyak bermasalah adalah di daerah pesisir atau di daerah perairan. Di sini perlu kita ketahui bahwa daerah perairan itu ada yang daerah pesisir memang airnya air asin, ada daerah aliran sungai airnya air tawar atau air payau. Di sini tiga kelompok utama daerah perairan ini itu semua teknologinya berbeda, teknologi septic tank-nya berbeda. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas tersendiri untuk kita selesaikan, terutama permasalahan septic tank yang terhadap masyarakat yang hidup di daerah perairan itu. Jadi bersama dengan ini, dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional 12 November tahun 2023, ayo kita akan sama-sama mengintrospeksi diri di dalam pengembangan teknologi tepat guna ini. Dengan kami sampaikan bahwa tidak semua TTG itu bisa kita gunakan di tempat yang berbeda, tapi pasti kita mempunyai ciri khas atau kearifan lokal tertentu, sehingga sebelum menerapkan teknologi tepat gunanya itu harus kita melihat dulu kondisi geografisnya, terutama juga kondisi di lapangan, apakah itu berlumpurnya bagaimana dan bagaimana kekuatan ombaknya dan bagaimana dengan salinitasnya. Misalnya kalau salinitasnya tinggi itu desain TTG-nya berbeda, kalau air payau juga desain TTG untuk septic tank-nya berbeda sama daerah aliran sungai yang notabene airnya adalah air tawar murni. Begitu ya, semoga dengan video ini seluruh kawan-kawan tenaga sanitarian seluruh Indonesia bisa terinspirasi lewat video yang saya buat ini. Buatnya ada ini adalah di Pulau Kasam, jadi terpisah dari Pulau Batam tapi masuk wilayah Pulau Batam, wilayah administrasi, dan tepatnya berada di bawah administrasi Kelurahan Kabil, Kecamatan Nusa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi pembuatan video ini kita sengaja pilih khusus di daerah ini atau di pulau ini biar mengandung historis yang panjang. Oke, terima kasih Bang Hasan sama kami bertiga di sini. Bagaimana, apakah ada yang mau dikomentari tentang selama ini penggunaan septic tank pesisir ini bagaimana? Ya, kan tidak ada ya? Ya, intinya hidup sehat dengan teknologi tepat guna. Oh, itu. Ya. Oke, hidup sehat dengan teknologi tepat guna artinya begini. Bagaimanapun kita tetap mempromosikan TTG itu baik di daerah manapun berada, tapi ingat bahwa TTG itu tidak akan pernah ada yang sama persis, tapi pasti akan ada perbedaan walaupun secara sistem itu sama. Begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Jahwiya. Bu Jahwiya. Di sini Kapling Sanjulung, Bu ya? Iya. Udah lama di sini, Bu? Sudah lama 20 tahun lebih. Udah 20 tahun Bu Jahwiya. Tapi lahir di kampung. Di kampung di NTT. NTT. NTT-nya di mana? Adonara, Larantuka. Oh, orang Adonara, sama-sama orang timur. Oh, saya juga orang timur. Iya, iya, iya. Orang timur, orang Bone, Sulawesi. Oh, Sulawesi. Oke. Iya. Bu, ini kan sekitar sebulan yang lalu itu ada bantuan dari Yayasan CSR Citra Mas Batam. Oh, iya. Salah satunya ya adalah septic tank. Ibu sudah gunakan, Bu? Iya. Bagaimana, Bu, perasaannya gunakannya? Apakah ada kendala atau tidak? Tak ada. Tak ada kendala, iya, Bu, ya? Iya.
Oh, makasih lah Bu, alhamdulillah ya. Berarti ya. Bagus Bu ya. Iya. Ya. Apakah ada yang mau disampaikan kepada Yayasan Citra Mas Bu? Mudah-mudahan misalnya kalau ada CSR-nya bisa dialihkan ke sini lagi. Iya. Apalagi yang kurang Bu misalnya? Apakah air bersihnya atau apanya? Terima kasih. Apa? Air. Air lagi. Iya. Air minum misalnya ya. Iya. Oh, ya itu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ada masalah digunakan. Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau tanya, ya, ini sudah sebulan lebih dipakai, sudah 2 bulan ya? Iya, sudah 2 bulan lah. 2 bulan ya? Ah, iya. Ada kendala, Bang? Selama ini tak ada, Bang. Tak ada kendala. Tak ada ya? Tak ada. Jadi kalau dipakai itu apakah airnya kalau disiram di kloset apakah balik atau lancar aja gitu? Lancar aja sih. Lancar tak aja ada, ya? Tak ada keluar-keluar lagi dia. Tak ada keluar-keluar lagi ya? Tak ada berserak ya? Ya, tak ada. Bagus lah, Pak. Bagus ya. Kalau baunya di saat dipakai ada yang muncul dikit atau memang tidak ada sama sekali? Oh, tak ada. Kalau untuk bau tak ada. Tak ada ya? Tak ada ya? Oke, berarti aman lah ya Pak ya? Ya, aman. Oke lah, kalau gitu makasih lah Pak ya. Nanti kalau ada kendala bisa hubungi saya atau hubungi Bang Hasan nanti. Oke, kan ada nomor HP-nya. Siap. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hampir 2 bulan pemasangan sistem pengolahan tinja daerah pesisir jenis PIVA PVC, yaitu di daerah Pulau Kasam, Punggur Dalam, sudah itu ada di darat yaitu di Kampung Sanjulung dan di Kampung Tua Teluk Lengung, yang 4 lokasi ini yang kita menelusuri semuanya. Dengan sistem yang digunakan itu ialah sistem menggunakan biotek, natural biotek yang kami ciptakan sendiri pertama di Indonesia dan memang memberikan inspirasi ke masyarakat dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan pesisir. Salah satunya adalah sistem pengolahan tinja yang ada di pesisir, jadi low cost dan sangat murah sekali anunya, apanya, operasionalnya. Bahkan operasionalnya tiap bulan nol karena itu tinja diproses secara alami menggunakan kearifan lokal. Jadi di samping saya ini salah satu sebenarnya korlap atau kader terbaik TTG yang sudah mahir merakit teknologi tepat guna, baik itu sistem pengolahan tinja daerah pesisir maupun pengolahan air bersih menjadi air minum, bahkan pengolahan air limbah, yang namanya Bang Hasan. Jadi Bang Hasan, keempat daerah ini selama melakukan pemasangan itu sebenarnya daerah mana yang paling susah? Bisa dijelaskan Bang? Kalau yang paling susah itu daerah Punggur. Daerah Punggur, ya, Kampung Punggur Dalam. Karena di situ lautnya sangat bertebing, curam, kedalamannya ya cukup dalam. Sekitar 2 meter, 3 meter? 2 meter setengah. 2 meter setengah? Ya. Ah, oke, itu pengalaman Bang Hasan. Jadi di antara 4 lokasi ini ada salah satu lokasi yang ekstrim, yaitu walaupun airnya surut, tapi tetap dalam, kedalaman 2 sampai 3 meter. Apalagi kalau air pasang, sudah itu kondisinya rata-rata dibawa beton, sehingga untuk memasangnya harus menggunakan transportasi air dan masuk ke bawah beton itu untuk memasangnya. Jadi ini diantara semua lokasi, yang salah satu lokasi yang paling ekstrim adalah di Kampung Punggur Dalam. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman lapangan, dengan kejelian daripada orang-orang yang di kader oleh Bang Hasan, itu merupakan kader kedua, karena kalau Bang Hasan itu kader pertama. Akhirnya sekitar kurang lebih 20 kakak
di kampung Punggur Dalam itu bisa diselesaikan. Dan setelah hampir dua bulan penggunaan SPTDP jenis PIPA PVC ini dengan sistem biotek alami, ternyata tadi disurvei alhamdulillah tidak ada masalah. Kalau yang Pulau Kasam, Kapling Sanjulung sama Kampung Tua Teluk Lengung itu spesifik wilayahnya sama, hanya Kampung Punggur Dalam yang betul-betul berbeda. Jadi kalaupun ada di Indonesia yang begitu, itu sebenarnya kita harus mensurvei langsung dan kita harus menyelesaikan langsung di lapangan dengan cara bioteknologi alami dan menggunakan kearifan lokal. Oke. Okay. Contohnya seperti di Kalimantan. Kalimantan itu sangat rapat. Jadi agak susah juga masangnya ya, seperti di Punggur lah kurang lebih. Oh, begitu ya. Berarti ya, itu yang dicontohkan Bang Hasan seperti di Kalimantan apa semua itu. Jadi bisa kita mensurvei langsung, karena kalau tidak disurvei langsung itu bisa akan ada namanya kekeliruan teknologi. Begitu ya. Oke Bang Hasan, jadi semoga ini ditonton oleh seluruh kader kesehatan maupun masyarakat yang ada di pesisir sehingga menjadi inspirasi mereka. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sehat.